Assalamualaikum dan salam hey. Selalu tak anda ada masalah ataupun keliru nak entry dengan chart pattern double top ataupun double bottom. Bukan main banyak lagi anda belajar sana sini, tengok video sampai nak muntah pun masih tak faham macam mana nak entry. Jadi di video kali ini saya akan kongsikan satu teknik mudah tapi berkesan untuk anda count profit dengan pattern double top dan double bottom dengan jurus advanced engulfing. Itulah rahsianya dan anda akan dapat kuasainya hanya setelah anda tonton video ini sampai habis. Jadi sebelum kita bermula, jangan lupa tekan button like, subscribe dan share. Paling penting, tekan button loceng tu supaya anda akan dapat notification dan update terkini bila kita keluarkan video perkongsian baru nanti. Okey, tekan sekarang. Saya tunggu anda. Okey, kita dah nak mula ni. Sebelum tu, kepada yang baru trade ataupun dah lama trade, anda boleh try broker yang kami guna ni iaitu Zero Markets. Terus terang kami katakan, deposit dan withdrawnya sangat pantas dan yang paling best, spreadnya sangat tipis. Kami dah sediakan video penerangan lengkap, jelas cara daftar, buka akaun MT4, deposit dan withdraw di dalam channel Telegram khas. Linknya ada di ruangan deskripsi video ini. Lepas anda dah siap tonton lengkap video ini dan sedia dah nak hentam market, anda boleh join channel Telegram tersebut. Okey, jom kita mulakan pembelajaran. Okey, mula sekali kita hendaklah mengenali apakah itu asas di dalam candlestick. Kita haruslah mengenali apakah itu candle bull dan juga candle bear. Dan di sebatang candle ni, sebiji candle ni, kita ada maklumat seperti open, close, high dan low. Jadi pengetahuan ni sangat-sangat penting untuk kita bermula. Okey, engulfing adalah satu situasi di mana ada dua batang candlestick di mana candle di sebelah kanannya engulf ataupun memakan body candle yang sebelumnya. Engulfing biasanya menandakan pergerakan reversal ke arah bullish ataupun bearish bergantung di mana ia terbentuk di dalam chart. Untuk keadaan bullish engulfing, close candlestick bull hendaklah melepasi open candlestick bear. Jadi seperti ini anda dah boleh nampak bahawa closing candle bull ni close melepasi candle bear. Untuk bearish engulfing pula, close candlestick bear hendaklah melepasi open candlestick bull. Jadi di dalam teknik ini, kita hanya akan menggunakan dua jenis engulfing, iaitu advanced engulfing type 1 dan juga advanced engulfing type 2 sahaja. Jadi kita akan lupakan segala jenis engulfing lain selain daripada kedua-dua jenis advanced engulfing ini. Okey, dan konsep yang kita akan belajar adalah menggunakan type 1 dan type 2 seperti yang anda nampak di dalam gambar ini. Type 1 akan menggunakan formasi 3 batang candle dan type 2 akan menggunakan formasi 2 batang candle. Okey, jadi mari kita mengenali secara detail bagaimana kita nak memahami ciri-ciri advanced engulfing type 1 ni. Okey, di sini kita nampak ada 2 biji candle bull. Okey, dan kemudian lahirnya candle engulfing cell ini di mana ianya close di bawah open body candle yang kedua ni. Okey, dan perkara yang paling penting yang saya nak tekankan di sini adalah anda kena lihat dia punya ketinggian shadow. Okey, candle bull yang pertama ni, yang bawah ni, shadownya wajib lebih rendah daripada shadow candle yang kedua. Candle bull yang kedua tu. Candle bull yang kedua ni shadownya harus lebih tinggi daripada candle yang ketiga ni. Okay, jadi anda akan nampak seperti V yang terbalik. Ini adalah contoh untuk engulfing cell. Jadi inilah cirinya yang anda kena faham secara detail. Jadi pastikan candle bear ni close melepasi open candle yang kedua. Okey, untuk mengenali advanced engulfing type 2, begini bentuknya. Okey, kita hanya akan menggunakan formasi 2 batang candle. Okay, untuk engulfing cell, lahirnya candle bull ni, kemudian ada candle engulfing cell. Cuma bezanya di sini adalah anda kena lihat dia punya keadaan shadow. Di mana candle engulfing ni, shadownya harus lebih tinggi daripada candle bull. Nampak tak perbezaannya dengan type 1 dan type 2?
Okey, sekarang kita nak mengenali ciri-ciri double top pula. Double top ni kita akan gunakan untuk kita mencari sell. Okey, yang pertama apabila kita menampak satu pergerakan sebegini, harga naik dan harga turun macam ni, dia akan membentuk top. Okey, dia akan membentuk satu puncak. Puncak ini kita akan panggil dia sebagai top 1. Okey, setelah kita mengenal pasti puncaknya, kita hendaklah menandakan zone. Okey, dan zone ini kita tandakan daripada hujung shadow ke close body di top 1 ini. Kemudian kita nak tunggu sama ada candle mampu test semula zone tersebut. Okey, di sini cirinya sangat penting. Di mana cirinya adalah candle yang sentuh semula zone ini, dia wajib sentuh. Maksud sentuh ini sama ada badan dia ataupun shadow dia kena. Shadow yang tembus ni tak kisah, tetap dikira sebagai sentuh. Okey, dan kemudian untuk entry-nya pula, di sinilah kita menanti kewujudan advanced engulfing untuk kita masuk entry. Dalam contoh ni, entry kita boleh buat setelah adanya advanced engulfing type 1. Inilah contoh bagaimana kita nak entry di sini. Sekarang ni kita lihat pula ciri-ciri double top, macam mana nak mengenali dia. Sama juga seperti double top tadi, untuk double bottom ni, apabila kita melihat harga turun dan naik membuat U-turn sebegini, dia dah membentuk satu lekuk di bawah tu. Okey, dan kita panggil dia sebagai bottom 1. Okey, dia adalah bottom 1 kita. Dan setelah kita mengenal pasti bentuk sebegini, kita dah boleh tanda zone kita. Di mana zone ni kita tanda daripada hujung shadow hinggalah ke close body candle dan panjangkan ke kanan. Okey, dan di sini kita menanti harga test semula zone ni. Dalam contoh ni, body candle masuk dalam zone. Ini dikira sentuh. Yang penting syaratnya adalah kita faham. Okey, candle ini wajib sentuh dan tak close melepasi zone yang kita tanda. Dan di sinilah kita menunggu kewujudan advance engulfing kita untuk kita melakukan entry. Okey, dan contoh ini adalah contoh advance engulfing type 2. So, anda pun dah faham teorinya sekarang dengan animasi ringkas ini. Jadi, jom kita belajar lebih lanjut di chart sebenar di MT4. Okey, di sini kita nak lihat contoh double bottom untuk kita mencari peluang buy. Step pertama untuk kita kenal pasti adalah untuk melihat pergerakan yang membuat U-turn sebegini. Kalau anda lihat, harga turun ke bawah dan dia membuat pusingan ke atas. Ini yang kita panggil U-turn yang pertama. Ini kita anggap sebagai bottom yang pertama. Lepas tu tugas kita adalah untuk mengambil body di luar body ni hinggalah ke shadow di bawah sekali ni dan panjangkan ke kanan. Tujuan kita adalah untuk menunggu harga kembali ke zone ini. Okay, bila harga kembali ke zone ini, kita nak pastikan syarat pertama dia sentuh dan syarat kedua candle tak close melepasi zone ni. Kemudian barulah kita menunggu advance engulfing kita sama ada type 1 ataupun type 2. Itu sahaja yang kita gunakan. So, dalam contoh ni, kita nampak ada engulfing buy yang telah pun terjadi. Ini adalah sebagai pencetus kita punya entry. Dan untuk menyasarkan take profit dan stop loss, kita akan entry di sini dan stop loss kita panjangkan ke shadow di bawah ni ataupun bagi sedikit ruang. Okay, dan ini adalah Fibo yang telah saya setting untuk melihat risk dan reward. Dan cadangan untuk setup ini, anda kena ambil satu ke atas. Contohnya, anda ambil satu setengah kali ganda daripada apa yang anda risikokan di sini, maka dah pun tercapai. Maksudnya, jika anda profit lebih daripada apa yang anda risikokan. Jadi, itulah keistimewaan setup ni. Right? So, kita tengok contoh yang lain untuk double bottom. Okey, di sini kita nampak. Kita kena tajamkan mata kita. Cuba kita lihat ada tak harga membuat U-turn di sini. Lihat, harga turun di sini dan harga naik daripada candle biru ni. Sebaik saja anda jumpa benda ni, kita terus marking. Marking daripada luar body ni, yang paling rendah ni, ke shadow ni dan panjangkan ke kanan. Di sini kita akan lihat sama ada harga nak test semula zone ni. Ingat, syarat kita adalah candle harus sentuh zone ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah candle tak boleh melepasi zone yang kita tanda ni. Kemudian, apabila lahirnya candle engulfing yang kita tunggu-tunggukan ni, kenal pasti adakah candle itu jenis apa. Kalau tengok candle ini, kita nampak ada tiga formasi candle ini dan kita nampak shadow yang kat tengah ni yang paling panjang kat bawah ni dan ada engulfing buy. Jadi ini adalah advanced engulfing
Type 1. Dan entry-nya setelah candle engulfing ini tutup. Tutup sahaja candle tu, anda dah boleh masuk kat sini. Okay, dan stop loss-nya pula, setelah anda entry kat sini, panjangan ke shadow kat bawah ni. Okay, kita nak mengambil satu ruang. Dan lihat, akhirnya setup ini mencapai 1.5 kali ganda daripada apa yang kita risikokan. Jadi inilah keistimewaan setup ni. Senang untuk kita kenal pasti. Dan setup ni, kita guna dia untuk melawan trend dalam keadaan ni. Yang tadi, kita lihat dia mengikut trend. So, kita tengok lagi contoh. Okey, sekarang ni kita buat satu contoh di mana keadaan double top. Okey, double top tujuannya untuk kita nak sell. Dalam keadaan ni, harga dah membuat lower low, dia membuat higher low dekat sini dan kita boleh menanti sama ada tak peluang double top tu muncul. Dan di sini kita akan nampak, kita boleh nampak harga pergi kat sini dan harga membuat pusingan ataupun U-turn. Ini dah menjadi satu rujukan bagi kita untuk kita tanda shadow yang tertinggi ni hinggalah ke luar body ni, panjangkan ke kanan. Sama ada kita nak tunggu sama ada harga mampu tak untuk cecah zone ni, dan syaratnya harus sentuh. Dan syarat kedua, candle tak boleh melepasi zone ni. Maksudnya body dia tak boleh break zone ini. Dan kemudian kita nampak di sini adanya berlaku advanced engulfing type 1. Nampak tak? Ada advanced engulfing type 1. Kita dah kenal pasti kita punya pencetus entry. Nampak tak? Di sinilah kita menunggu kewujudan engulfing ni untuk kita masuk entry. Dan di sini setelah candle ni close, kita masuk terus. Okey, dan stop loss-nya pula sama seperti tadi. Anda entry di sini, ambil sahaja kawasan-kawasan zone ni lebih tinggi sikit dan anda dah boleh menyasarkan sekurangnya 1.5 kali ganda. Dan kalau lihat setup ni, dia mampu mencapai 2.5 kali ganda. Jadi setup ni sangat berguna dan sangat menguntungkan sebab kita hanya akan ambil TP yang lebih daripada apa yang kita risikokan. So, ini adalah contoh double top dalam keadaan market begini. So, kita move on ke contoh yang satu lagi. Ini sangat menarik. Ini adalah setup double top yang melawan trend. Ataupun, kita nak menggunakannya pada keadaan reversal. Dalam contoh ni, mula-mula kalau anda perasan, harga membuat satu kenaikan sebelum dia membuat satu pantulan ataupun pusingan kat bawah ni. Tak kira berapa biji candle yang dia buat, tapi kita boleh membuat lakaran sebegini. Jadi, tugas kita nak tunggu. Di mana kita nak tunggu, kita ambil shadow tertinggi dekat sini, kin dekat body yang paling luar kat sini, panjangkan ke kanan. Kita nak tunggu sama ada harga mampu tak dia nak sentuh semula ataupun test semula. Dan candle ni tak boleh close melepasi zone ini. Dan di sini apa yang kita nampak? Kita nampak satu formasi engulfing yang kita belajar tadi, iaitu advanced engulfing type 2. Nampak tak? Di sinilah guna dia. Dia boleh menjadi type 1 dan type 2. Yang penting anda faham dan mengenalinya. Dan di sini, di manakah kita nak entry? Kita hanya akan entry apabila harga ni dah tutup. Okay, di sini, candle ni pun dah tutup. Dan stop loss-nya sama juga. Di sini kita entry, ambillah ke shadow dia ataupun lebih sikit pun tak apa. Dan lihatlah bagaimana dia berfungsi. Ini dia dah mencapai satu kali ganda profit kita dan di sini 1.5 kali ganda. So, sangat menarik setup ni. Anda hanya perlu memahami stepnya, langkahnya, prosesnya dan menggunakan risk reward yang dicadangkan ini. Okay, kita hanya akan ambil setup ni untuk TP lebih daripada apa yang kita risikokan. Okay, itulah risk management di dalam setup ini. Right? So, kita pergi contoh yang satu lagi. Okay, inilah goal. Di goal, anda boleh menggunakannya untuk scalping. Contohnya di minute 5. Pergerakan pipsnya sangat besar untuk gold dan anda boleh menggunakan kaedah yang sama. Contohnya begini. Di dalam keadaan trending down sebegini, anda boleh kenal pasti dulu satu first move. Okay, first move ni bermaksud kalau double top, anda kena tengok ada tak U-turn yang pertama di sini. Okay, di sini dia membuat U-turn. Dia memantul di sini. Jadi ambil sahaja marking anda, pergi ke shadow yang paling tinggi, pergi ke luar body, panjangkan ke kanan. Dan di sini tugas anda harus melihat syaratnya ada ke tak. Yang pertama, harus ada candle test yang sentuh. Dan syarat kedua, tak ada candle yang close melepasi zone ini. Itu yang akan memvalidkan setup ini. Dan kemudian untuk entry-nya pula, kita tunggu setup advanced engulfing kita. Dan di sini, saya nampak shadow ni lebih tinggi sikit. Dia close di bawah body ni. Dan ini adalah advanced engulfing type 2. Sangat jelas, tanpa ada kekeliruan. Jadi entry-nya di mana? Entry-nya di
sini setelah candle ini tutup. Okey, seperti biasa kita nak meletakkan stop loss kita di atas sedikit di kawasan zone-zone tertinggi ni, shadow tertinggi ni, dan kita menyasarkan reward yang lebih daripada apa yang kita risikokan. Dan ini kita nampak dah mencapai 2.5 kali ganda. So anda boleh nampak dekat situ. Dan sebenarnya anda boleh sentiasa melihat setup ini di mana-mana saja, di mana-mana angle. Macam ini dah double top, dan di sini pula anda boleh jumpa double bottom. Dia sentiasa boleh berlaku. Okay, di sini nampak asalnya harga turun di bawah ni, harga membuat satu penurunan dan harga membuat pantulan U-turn kat sini. Dia buat pusingan. Bila dia buat pusingan, tanda sahaja shadow yang paling rendah ke luar body, panjangkan zon ke kanan. Tujuan kita nak panjangkan zon ke kanan, kita nak lihat sama ada harga boleh test zon ini dan tidak close di luar zon ini. Apakah pencetus entry yang kita nampak? Di sini kita jumpa advanced engulfing type 2, di mana shadow ini lebih rendah daripada candle yang dimakan ni. So di sinilah pencetus entry kita setelah candle ini tutup. Okey, dan seperti biasa stop lossnya ambil daripada entry kita ke shadow terendah ataupun lebih sikit pun tak apa, jangan risau. Dan kita menyasarkan sekurang-kurangnya 1.5 kali ganda untuk take profit. Ha, lihat sekarang ni kita nampak take profit kita telah pun tercapai lebih daripada risiko kita. Dan itu adalah keistimewaan setup ini dengan risk management ni. Sekiranya ada loss, kita hanya loss 1 kali ganda sahaja. Sekiranya kita profit, kita profit berkali ganda. So itulah keistimewaan setup ini. Okey, di sini saya nak buat satu demonstrasi menggunakan simulator supaya anda dapat feel macam mana nak entry. Okey, macam mana kita nak lakukan entry pada market yang sebenar. Kalau di sini kita boleh lihat, kita akan playkan bar ni. Okey, di sini kita dah mula nampak satu pergerakan. Okey, satu pergerakan first move yang U-turn. Okey, bila dia U-turn sebegini, kita dah boleh tangkap dia punya low di bawah ni. Ambil kita punya marking. Marking di sini hinggalah keluar body, panjangkan ke kanan. Kod-kod harga boleh sampai dekat zone tu. Jadi kita tengok progressnya sama ada candle mampu tak mencapai. Okey, di sini dia dah mula mencapai dan close. Di sini syarat pertama dia sentuh, syarat kedua candle ni tak close melepasi zone kita. Jadi next tugas kita hanyalah menunggu ada tak kita punya jurus advanced engulfing. Ya, sama ada type 1 ke, type 2 ke. Okey, kita lihat. Okey, nampaknya adanya satu engulfing buy di sini. Dan ini adalah advanced engulfing type 2, di mana shadow candle engulfing ni lebih rendah daripada candle yang dimakannya. Okay, anda boleh lihat yang di close di bodinya di sini. Dan di sini sebenarnya kita dah boleh masuk entry. Seperti biasa, kita nak tahu risiko kita macam mana. So daripada entry kita ni, ambillah stop lossnya di shadow bawah ni atau lebih sikit, dan kita cuba menyasarkan harga pergi sekali setengah kali ganda. Kita sentiasa nak take profit lebih daripada risiko kita. Kalau dia pergi lagi, itulah bonus untuk kita. So di sini kita dah boleh tekan buy. Okay, dengan stop lossnya, dengan TP-nya. So di sini kita boleh play market ni. Sama ada dia sampai ke tak ke take profit kita. Dan akhirnya dia berjaya sampai. Okay, di atas ni kita dah pun profit menggunakan setup ni. Dan inilah cara kita entry pada market yang sebenar. Ha, okey tak perkongsian pembelajaran tadi? Semoga anda mendapat manfaat. Dan sekiranya anda nak up levelkan lagi pembelajaran anda untuk menghasilkan profit trading yang lebih konsisten, kami ada program khas dan advance untuk anda, iaitu Seni Entry Profit atau lebih dikenali sebagai program SEP. Di program Seni Entry Profit, anda akan dapat buku panduan lengkap Seni Entry Profit yang berformatkan PDF interaktif, dan anda juga akan dapat lebih 30 video pembelajaran topik demi topik berkualiti HD yang sesuai untuk pembelajaran anda. Kita juga ada webinar live mingguan, di mana sekarang ni kita sudah ada lebih daripada 20 rakaman webinar live yang sedia untuk diakses, dan anda juga layak untuk sertai webinar live kami yang seterusnya pada masa akan datang. Yang paling best di SCP, kita ada personal support dan juga group support khas untuk anda yang perlukan guide step by step secara berterusan. Yang paling latest dalam program SEP, kita ada SEP Flix. Dia macam Netflix, iaitu program video on demand di mana anda boleh request video pembelajaran berdasarkan topik demi topik untuk kami rakamkan untuk tatapan anda. Dan semua ni anda akan dapat dalam satu package lengkap program Seni Entry Profit. Jadi sekiranya anda berminat,
nak sertai program Seni Profit pada hari ini, link ada di bawah. Just click link tu, baca dekat situ, baca maklumat lebih dan buat tempahan di situ. Dan kalau atau sekiranya anda nak lepak-lepak bersama kami, kami juga ada channel Telegram, okay, group Telegram, dan link pun ada disediakan di bawah ni. Okay, sila join. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Terima kasih dan jumpa anda di video yang seterusnya. You are the best.